Shalom, Horas, salam sehat di kita saluhutna. Sude parhalodo di huriat tahak BB Pondok Lapa, pasaton, selamat hari Minggu madi kita saluhutna. Andorang soto mulai parminggota, tapa unduk maroha dot pikirata, martang yang mahita di bagasan rohat tabe. Amin. Hurian itu hatta namar pungu dohita sadarion memuji dohat pasangapon tuhatai di parminggon minggu palimahon dung trinitatis tuhatta debata situlus sadai do nasai mangaramoti hita ganuptiki pinuji ma debata situlus sadai nasai manoktong paradeon akan arikot di parmolota siganupari atong tabahibul marohata memuji dohat pasangapon tuhatta marende mahita sin buku ende nomor 112 et sada dohat et opat kas jongjong mahita di et opat. Mar hite-hite gorni debata ama, dohot gorni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gorni ton di purbadia, natu mo palangit dohot tanoon. Amin. Biar mida jahoba do parmulaan ni habistaran, maruli hamaloon ni rohana sumurung, dosude akan amang lotsa. Hot dol baritanai, ro di saleleng-leleng na, haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata, asi maroham dihami, aidang tarbain hami mambain manangaha, molosoho dongan nami. Dibaini, selehon madihami roha banua gijang, asa tau hami manimbangi, dohot mangulahon lo moni roham. Saya dongani mahami, asa mian hami di bagasan ho, dohot di bagasan hatam. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marende mahita sian buku ende nomor 258 ayat sada.
Tangihon hamu mapatengi debata dihita di hari Mingguan. Imana tersurat di Pesalmen 110 sada ayat 10. Biar mida Jahoba do parmulaani habis suhon, maruli habis tarana sumurung do sude akan amang loca. Hot do baritanai ro di saleling-lelingna. Atong ramangi do gogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, saya padugui mahami, mangulahon naumbar tu patikmi. Amin. Marinde mahita sian bukende 162 ayat sada dohot 2. Jongjong mahita di ayat 2. Topoti madosata nagodangi tu adopani debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami para sirohana sumurung. Napungu dohami di jolom martang yang tuho. Dada mangason hati goran nami. Mangason asini roham nagodangi do. Ale Tuhan debata, nunga humasuhi hamis muse parmingguan di gereja, hombar tu tatanan naim baru, naginoaran new normal life. Songoni donang dohot mangula ulon ganupari, alai disalut nai ikon sajamot dohami, aladang salpu dohpe, sorry mago binoni COVID-19 sian hasianganon. Ikon unduk dohami tu protokol kesehatan. Ikon marbisuk kami tahe mandalani ngolunami di Portibion. Ale Tuhan, hodo napuna panuturion, dohot hatok tongon, hodo napuna pangatusion, dohot hagogon. Ondihon mahami marhite pangatusion na siapko. Ale Tuhan debata, sayho manaman domani hami, leon ma pangatusion, dohot hagogon dihami. Ale Tuhan debata, saya si maroham mida sandok bangso nami, hodo hapurson nami, nahu haposi hami, lau paluan hami na ragam ni parukilon na masa. Dung hubolus hami ragam hamolon ala ni COVID-19. Tu kirim si tutu do rohanami nuaeng asa paulahonmu na bangso nami tu partikyon na dumenggan. Asalam ture perekonomian, parohaon nang parangenami, jalarade gumuruhon pangutusion na hinalomohon ni roham. Ale Tuhan debata, saiho mana mandungani hami, leon ma pangutusion dohot hagogon ni hami. Ale Tuhan debata, amanami na dibanwa gicang, hodo na patupahon hasesan di dosa di hami halak na dangolon. Marhite-hite anak haholongan ni roham, saya asi maroham di hami, akan na mangarsokon dosa nami,
saya sahapi mahami tu bagasan rohanami hasesani dosa nami i. Bagani debata taringo tu hasesaun ni dosata. Songonon do hatani Tuhan Jehova. Nunga polahu pasisi aka pangalosim songon ombun. Jala songon ombun manorop aka dosam. Saik mulak maho tuau ai audo si paluaho. Hasangapon manibata na digijang. Amin. Marinde mahita sin bukene nomor 30 kostenon ayat 2. Hatani debata turbok epistel di minggu palimahon dung trinitatis sadarion tarsurat di poda opat et sada satu sia. Poda opat et sada satu sia marsikat soring mahita manjahatsa. Sai tangihon ma hamu ale aka anaha pengajaran ni sada ama jala rikoti hamu ma gumurhon pangutusion. Aipoda na digando na muleho Tuhamu, unang tung tadikon hamu patiku. Ai aupe siminik ni damang doau, hasudungan jala anak sasada ni dainang. Jadi dipodai ibana au, jala didok do mandok au. Sai para teteon maak kahataki, jala radoti akatonaku, asa mamuluho. Sai eahi hapistaran, eahi matutu pangatusion, unang tung halupaon, jala unang tundali akahata ni pamangaku. Unang tung tadikon akai, asa diramatiho, saya haulongi maakai, asa dijaga nasidaho. Parmulaan ni hapistaran, ondo. Tuhori hapistarani, jala tuhorhon sandok na niomom, tumuhor pangatusion. Saya parhamaulongai, asa dipatipulho, marmulia doho bayonana. Molo marpasikat tungan tusiho. Lehonon na dotu ulum bulang-bulang hasolowan. Tupal na jagar situtu basa-basa honon na tuho. Ima sahatna. Martua maakan na tumangi hon hatanik dibata jalan no peopsa. Amen. Marinde mahita sian bukende nomor 427 tendon maesada usjongjong mahita. Jesus, Maria, Maria, Dunga, Sola, Nahuan, Tunda, Mero, Hake, Dunga,
tindakon maha porsio tai songon ahina tindakon ni dongata sa porsion disandok portibion rap mahita mandok. Au porsia di debata Jehova hidu ama pargogu na suatu dosan na tumo palangit dohotano. Au porsia di Jesus Kristus anak ni debata Jehova na sasadai ima na tinubuan ni si Maria na gabe-gabean siyanton di perbadia andorang sohubuguan. Ido tuhata na tumaw na bernit di panghuman ni silatus na mata terpajal do ibana di hau pinarsilang na tuat tubano turu dung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo la undul tu siamun ni bata Jehova amanai pargogo na soto dosani di si ima ibana pamamulak sogo tu tanoon mangumi halak na mangulu doot na mate au porsa diton di perbadia jala adong sada huria na badia huria atau pani halak Kristen akan na badia dohot dia sain dosa dohot dia tain na mandok mulak mangulu sogot daging ni halak nong mate dohot dia hangluan na sora suda. Amin. Tikting di huriata HGBP Pondok Kelapa di mingguan Boy Mata Jaha na di share di grup WA HGBP Pondok Kelapa dohot di link description di video on. Mulyate. Marende Mahita sian buku ini nomor 826 etsada.2 dolosisima tapapungu peleta. Tang yang mahita. Dame ini dia batana sumurung sian salut naroha. Ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus tuhatai. Amin. Oras mahita sudia yang manginang anginang pinaribot na tongon waing patupa ibadah minggu di bagas tabi. Hata ni dia bata nagabi ujian jamita di minggu tasadarion 12 Juli 2020 tersurat di Evangelium Lukas bidu onom mamukas yang ayat 30 sia saat rodi ayat 42 ujaha madi hita tapai uti utma di bagasan rohar tabi jala dihata hoddo nang upamaon tunasida tung tertugu nama pitung madonganna nama pitung di dalan darap tergudung manasida duaca dada sumurung sisean sian guruna nangsun denggaddo ganup molo dusun guruna ahama pola pabereng-berengom musilbak-silbak na di mata nidonganmu. Ia nasa tiang na di matami dang diat toiho
tung dohonom muma tudongami kua huupa majolo silbak-silbak na di matami anggia hape na satiang na di matami dang di idaho eho pangatci jumuro ma upat tiangi siam matami dumpei asa pikirammu manang beha pangupakmu di silbak-silbak na di matani donganmu ido sa'na huriana ni haulongan itu warta Jesus Kristus di parsaurata di minggu sedarion disodangi hatani itu harta ruita marhiti tema di mingguan ima sian natar surat di almanak tai riko tima gumuruhon pangatusion cintailah pendidikan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita semua setuju bahwa pendidikan itu sangat penting. Kita semua telah melalui pendidikan dasar. Ada yang mulai dari TK, SD, SMP, SMA. Bahkan ada di antara kita yang sudah banyak menyelesaikan jenjang perguruan tinggi S1, bahkan S2 sampai dengan S3. Pendidikan begitu penting karena pengetahuan itu adalah sulu dalam perjalanan hidup kita. Kita bisa beribadah di sini diterangi oleh lampu sinar. Kita bisa memanfaatkan alat musik. Kita bisa memanfaatkan berbagai operator untuk mempersiapkan segala sesuatunya dalam ibadah online ini. Semuanya itu adalah hasil ilmu pengetahuan dalam bentuk teknologi. Pengetahuan itu sangat penting karena justru pengetahuan itu akan membawa cakrawala yang luas. Kita akan mengenal dunia ini lebih baik. Kita akan maju dalam peradaban. Kita akan dituntun bagaimana berkarya dan juga bekerja lebih efektif dan lebih efisien. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, betapa pentingnya pengetahuan itu sehingga dalam kitab hikmat, penulis kitab hikmat justru menyandingkan bagaimana pentingnya hikmat itu dengan pengetahuan. Hikmat yang berasal dari Tuhan dan juga pengetahuan yang harus dicari, yang harus diupayakan untuk membangun, kehidupan dan peradaban ini. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, tentu pengetahuan sangat berharga, hikmat sangat berharga, dan hikmat itu akan lebih berharga lagi, apalagi pengetahuan itu jika dia berasal dari guru yang berhikmat, dari guru yang berpengetahuan, dari guru yang layak disebut dengan guru. Supaya apa yang disampaikan, yang akan diajarkan oleh para guru kepada para muridnya adalah bersumber dari pengetahuan yang benar, dari hikmat yang benar. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam nas ini Yesus mencoba untuk menjelaskan pentingnya hubungan antara guru dan murid dalam proses belajar mengajar, menanamkan nilai-nilai kehidupan, menanamkan hikmat dan pengetahuan dari guru kepada muridnya. Tetapi sekaligus juga apa yang disampaikan oleh Yesus dalam perumpamaan di sini, dalam Injil Lukas pasal 6 ini, adalah sekaligus juga kritik kepada orang-orang yang menganggap dirinya sebagai guru tetapi tidak menunjukkan akhlak yang baik, tidak menunjukkan sikap yang baik. Kritiknya disampaikan kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus,
oleh karena kebencian dari para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka berusaha memprovokasi orang banyak supaya mereka juga turut membenci Yesus, supaya mereka juga turut menghindar dari ajaran-ajaran Yesus. Hal inilah yang dilihat oleh Yesus sebagai suatu kemunafikan, sebagai suatu kepicikan. Mereka berusaha memprovokasi orang banyak supaya tidak mengikut Dia, yang adalah sumber kebenaran, yang adalah kebenaran itu sendiri, yang adalah sumber hikmat yang benar di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, oleh karena itulah Yesus menyampaikan perumpamaan ini, yang Yesus ibaratkan kepada orang-orang Farisi sebagai orang buta yang menuntun orang buta. Orang buta di sini adalah berkonotasi bahwa mereka menolak Yesus, menolak kebenaran, menolak sumber hikmat dan pengetahuan yang sejati itu. Oleh karena itu, sekalipun mereka adalah guru-guru Taurat, tetapi mereka tidak menerima sumber kasih, sumber pengajaran dan hikmat itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Bagaimana seorang guru yang tidak menerima kebenaran, yang tidak menerima hikmat Allah itu, mengajarkan tentang kebenaran dan hikmat kepada muridnya? Disinilah Yesus mau mengkritisi kepada para Farisi itu, supaya mereka lebih dahulu introspeksi diri. Apakah layak saudara sebagai seorang guru yang akan mengajar dan menuntun para murid, jika saudara tidak menerima kebenaran, tidak memiliki hikmat yang benar dari Allah? Jangan kau selalu melihat kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan orang, padahal di dalam dirimu tertanam, tersimpan juga lebih besar, lebih banyak kesalahan dan kekurangan. Itulah yang ingin dikritisi oleh Yesus kepada para ahli Taurat dan orang-orang Farisi tersebut. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kepada orang banyak juga, melalui perumpamaan ini, Yesus mau mengingatkan bahwa jika orang buta tidak dapat menuntun orang buta, maka selayaknya mereka juga orang banyak harus bijaksana. Jangan menjadi orang buta juga yang dituntun oleh orang buta. Mereka harus melihat dengan bijaksana kepada siapa mereka belajar, kepada guru seperti apa mereka meminta hikmat dan pengetahuan. Oleh karena itu, Yesus mau mengajari supaya mereka hati-hati terhadap ajaran-ajaran yang menyesatkan, terhadap guru-guru palsu yang tidak memberikan pengajaran dan hikmat yang benar. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa pesan penting dari perenungan yang disampaikan oleh Yesus kepada kita saat ini? Orang bisa saja memiliki segudang ilmu pengetahuan, orang bisa saja disebut sebagai orang pintar, orang hebat, tetapi yang menjadi pertanyaannya, apakah kepintarannya, pengetahuannya bermanfaat juga bagi dunia sekitarnya, bagi orang-orang lain? Orang Batak juga pernah mengatakan, orang tua kita, Nabisuk Napunahata Naoto Tupanggadisan. Pernyataan itu mau menegaskan bahwa terkadang orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang disebut pintar, yang memiliki pengetahuan yang banyak, tidak bisa dijadikan sebagai guru panutan dan teladan. Justru
hikmat atau katakanlah pengetahuan dan kepintarannya bisa dipakai untuk menipu, untuk markup, untuk menyelewengkan jabatan dan kekuasaan, untuk memperdaya orang-orang kecil, orang-orang tertindas, orang-orang miskin, untuk memperkaya diri mereka. Orang-orang seperti ini memang benar-benar orang-orang hebat, orang-orang pintar, tetapi tidak layak dijadikan sebagai teladan, sebagai guru. Kita juga sebagai orang banyak yang disebut sebagai murid di sini, tentu harus berhikmat melihat semuanya ini. Kita harus berhikmat mendapatkan informasi, mencari informasi. Di dalam era saat ini, kebebasan informasi sangat-sangat maju melalui media sosial, melalui jaringan internet. Kita disuguhi setiap detik informasi yang sangat-sangat deras, yang sangat-sangat banyak. Tentu di sana kita dituntut untuk memiliki kearifan, melihat, membaca, menerima mana informasi yang membangun kita, mana yang pengetahuan yang membuat kita semakin hidup lebih baik. Jika ada di dalamnya hasutan-hasutan, hujaran-hujaran kebencian, atau provokasi-provokasi yang mengarahkan kita untuk bertindak destruktif, maka hati-hati terhadap informasi-informasi yang menyesatkan seperti itu. Di tengah-tengah teknologi informasi yang sangat berkembang pesat ini, kita dituntut untuk menjadi orang-orang yang berhikmat, untuk melihat, membaca, dan menerima semua informasi dan pengetahuan yang membangun kehidupan kita, membangun kehidupan bangsa dan negara, membangun kehidupan dunia ini. Hindari dan buanglah informasi dan pengetahuan yang merusak kehidupan. Mari senantiasa berusaha mencari, menemukan pengetahuan sebanyak-banyaknya untuk membangun kehidupan kita, untuk membangun kebersamaan kita, untuk membangun peradaban kehidupan dunia ini. Jika ada ujaran kebencian, jika ada niatan, ajakan, persuasi dari orang-orang lain atau yang tertulis di dalam media sosial yang berusaha untuk menyesatkan, merusak kerukunan kehidupan, yang berusaha untuk merusak pembangunan kehidupan mental, kehidupan kita sebagai bangsa dan negara, maka semuanya itu harus kita tinggalkan, harus kita singkirkan. Tema minggu ini mengingatkan kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, cintailah pendidikan, yaitu pendidikan yang membangun karakter kita, yang membangun iman kita, yang membangun spiritualitas kita, yang membangun peradaban kita, yang membangun kerukunan dan kebersamaan kita. Pendidikan di luar itu yang merusak harus kita singkirkan, harus kita tinggalkan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita membaca firman Tuhan dalam kitab Amsal, disebutkan bahwa awal dari pengetahuan itu adalah takut akan Tuhan. Maka sejatinya semua pengetahuan harus bermuara, harus bersumber dari Tuhan. Dan semua pengetahuan itu harus kita pertanggungjawabkan juga kepada Tuhan. Dan semua pengetahuan itu harus berdampak dan berguna bagi kehidupan ini yang sesuai yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus untuk menghidupi senantiasa mencintai pendidikan, pendidikan, pengetahuan, dan hikmat yang bersumber dari Tuhan. Karena sejatinya, kalau kita mendapatkan, menerima, memperoleh hikmat dan pengetahuan dari Tuhan, maka pengetahuan dan hikmat itu akan sangat-sangat berguna untuk membangun kehidupan ini, untuk membangun kebersamaan dan kerukunan, untuk membangun kehidupan rumah tangga, kehidupan bangsa dan negara, dan kehidupan dunia ini. Orang-orang Kristen
terpanggil untuk itu. Karena itu, selamat semuanya kita, mari sama-sama menghidupi, mencintai pendidikan, hikmat dan pengetahuan yang dari Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang telah mengajari kami untuk mencintai hikmat dan pengetahuan dari-Mu. Terkadang kami ya Tuhan bisa digoyang dan diprovokasi oleh ajaran-ajaran yang tidak mendidik, oleh ajaran-ajaran yang tidak membangun, oleh pengetahuan orang-orang hebat yang bisa memprovokasi kami untuk tidak setia kepada-Mu, untuk merusak kehidupan karakter kami, merusak hubungan kebersamaan kami dengan sesama kami. Banyak orang pintar yang berpendidikan tidak bisa dijadikan teladan, panutan dalam sikap dan pengajaran mereka. Oleh karena itu, Tuhan melalui perumpamaan dalam khotbah hari ini mengingatkan kami supaya kami hati-hati. Tidak mungkin orang buta akan menuntun orang buta. Maka para pendidik pengajar juga harus dicerahkan. Matanya, hatinya, jiwanya juga harus diterangi oleh firman-Mu. Dan hikmat pengetahuan mereka harus bersumber dari-Mu. Supaya hikmat dan pengetahuan yang mereka peroleh bisa menjadi berkat untuk diwariskan kepada para murid-Nya. Kami juga sebagai orang-orang yang berusaha untuk menerima pengajaran, menerima didikan, pengetahuan dan hikmat, kiranya lebih bijaksana untuk memfilter, menyaring semua informasi dan pengetahuan yang mendidik, membangun, yang sesuai dengan kebenaran dari-Mu. Oleh karena itu Tuhan, di tengah-tengah arus informasi dan pengetahuan yang luar biasa derasnya melalui teknologi informasi di zaman ini, mampukan kami ya Tuhan, sesuai dengan hikmat yang Kau berikan kepada kami, agar kami lebih bijaksana untuk melihat, untuk membaca, untuk memperoleh pengetahuan yang membangun kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu. Biarlah itu menjadi sulu dan pelita dalam perjalanan hidup kami. Pada saat ini kami berdoa untuk jemaat-Mu AKB Pondok Kelapa yang berulang tahun, merayakan kasih Tuhan yang menyertai kehidupan jemaat Tuhan di hari-hari yang lalu sampai saat ini mereka merayakan ulang tahunnya. Semuanya itu adalah oleh karena kasih karunia Tuhan. Tuhan memberikan umur panjang, kesehatan, kekuatan dan berkat melimpah, dan kami bisa melalui berbagai tantangan hidup di masa lalu sampai saat ini. Semuanya itu karena anugerah Tuhan semata. Biarlah ucapan syukur dan puji-pujian hanya kepada-Mu. Kami juga berdoa kepada orang tua kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami yang saat ini tidak bisa beribadah di gereja-Mu ini. Saat ini mereka sedang beribadah di rumah masing-masing. Tuhan yang menyertai mereka, Tuhan yang menguatkan mereka. Jika ada dari jemaat-Mu yang saat ini terbaring sakit, baik di rumah sakit ataupun di rumah mereka masing-masing, kami berdoa untuk mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati segala obat, Tuhan yang memberkati makanan minuman, Tuhan yang memberkati tangan-tangan para medis, supaya penyakit yang mereka derita oleh karena kuasa Tuhan, mereka cepat sembuh, cepat pulih. Oleh karena itu kami hanya bersandar kepada-Mu. Kami juga berdoa kepada semua anak-anak-Mu dari jemaat HKI Pondok Kelapa yang di bulan Juli ini akan memulai tahun ajaran baru, baik untuk tingkat PAUD, TK, SD, SMP sampai dengan perguruan tinggi. Tetapi bagaimana proses belajar, proses kuliah yang akan terjadi, kami belum tahu ya Tuhan. Oleh karena pandemi COVID-19
yang masih kami hadapi. Oleh karena itu Tuhan, berikanlah hikmat kepada pemerintah kami agar dapat memberikan petunjuk arahan dan kebijaksanaan dan juga program-program yang bisa beradaptasi dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Biarlah kami juga masyarakat, bangsa dan negara bisa mengikuti anjuran arahan dari pemerintah kami untuk mematuhi protokol kesehatan. Tuhan, dengan kebijaksanaan darimu kami akan menghidupinya. Tuhan, mampukan kami semuanya untuk bersama-sama memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini, supaya dengan segera berlalu dari kehidupan kami. Berkati jemaatmu HKBP Pondok Kelapa yang sampai saat ini Tuhan masih merindukan bait kudusmu yang permanen untuk kami tempati bersekutu beribadah memuji Tuhan. Tuhan, kau yang memberkati panitia pengadaan lahan yang telah diunjuk untuk mengurus semuanya itu, biarlah dengan hikmat dari Tuhan mereka bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan mewujudkan kerinduan dari jemaatmu HKBP Pondok Kelapa ini. Seluruh program pelayanan dari jemaatmu ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, mampukan Tuhan kami semua jemaatmu dan parhaladomu untuk melaksanakannya dengan baik. Demikian juga untuk anak-anakmu Naposo Bulung yang memberikan perhatian dan kesungguhan, yang tergabung dalam tim multimedia HKBP Pondok Kelapa. Tuhan, Engkau yang memberkati mereka, memberkati pekerjaan mereka, memberkati studi mereka, harapan dan cita-cita mereka juga. Tuhan, Engkau mengenal satu persatu anak-anakmu ini. Biarlah Tuhan yang memberkati, memberikan masa depan yang indah. Tuhan, ampuni kami atas segala kelemahan, kekurangan dan keterbatasan kami, supaya kami layak menerima anugerah-Mu. Itulah doa dan permohonan kami. Hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Maride Maidah Syabukwede nomor 272 ayat 1 ayat 2 Laos disommaita pasahato peliata. Adok mamauliat itu Tuhattai naung mangalehon ragam ni pangattu Sion doho parbinoto wadihita tung sotartu gusahalak nama pitung dotutu donganna nama pitung di dalan
airap targudung dunasida na duwai. Alani ikor radiaka napuna parminotoani, dohot napuna pangatusioni, manugu donganna asatung denggan perdalanata di portibion, jala di halomohon Tuhani. Hupuji hami maho ale Tuhan nami, narade mangalehon pangatusion, dohot parminotoan di hami. Di bagasan pos niroha tu debatata, silehon pangatusioni, sai totong mahita rade gumuruhon pangatusion, anggiat tarparesohita diritabe diaka hahurangatta, dungi tarparesohita kahahurangan idongatta, jumolo maupat yangi siam matami, dungpei asa pikiromu manang beha pangupakmu disilbak-silbak na di mata nidonganmu, silehot dilehot Tuhan ima pangatusion dihita. Laho mamulus tatanan ningulu nai baru new normal life na tadalani diobason. Tanya aku mapeliat tu dewata martang yang mahita. Ali dewata amanami na di benua gijang, hodo haroroan ni saluhut si lehon lehon na denggan, dohot nasa ulibasa na mau diutus. Upa saat hami masih anane lehon mi tu hami, pelian nami tu ho, saya jalo mai gabe uap na khusus di jolom, pasu pasu mai jala ramoti, asa hupar hasiak kami pelianon, patipulhon harajanmu. Di tongatongan ihuriam dohot di portibion, buhai marohanami marhite ite todim, asalam hutad dahami, godang nisileon lehon mi tuhami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami, amen. Lea manami na di banua gijang, sai pinarbadi amaguarmu, sai ro maharajaonmu, sai saut malomoni roham di banua tongaon, songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panisa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unang hami tugi kontu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu yang Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mau. Di sondakut Tuhan debata mau buhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakut Tuhan debata mau buhina tuho jala di pasaurohon madamena tuto dim.